di situ. Nadin masih dikawal, dapat dirampas. Oh, ada sedikit pelanggaran. Faizal Halim dan Adin ada berlaku pergaduhan. Saya lihat di situ tadi. Antara Faizal dan juga Adin Azman. Apa yang berlaku sebenarnya antara dua pemain ini? Yang sepatutnya lebih sabar, lebih tenang dalam keadaan mereka telah bermain bola sepak begitu lama. Kalau sedikit pelanggaran ini sepatutnya menerimanya dengan kita katakan semangat kesukanan yang tinggi. Itulah bola sepak. Tidak mungkin kita dapat bermain tanpa berlaku sebarang pelanggaran. Emosi perlu dikawal. Kebijaksanaan Muhammad Zamzaidi Katimin dengan bantuan pembantu pengadil mungkin agak jauh untuk melihat keadaan ini. Perlu lebih banyak bersabar. Mereka juga sudah kerap bertemu bukan sahaja dalam padang tapi juga di luar padang. Dua-dua dilayangkan kad kuning. Mungkin itu satu tindakan yang adil untuk kedua-dua pemain. Tetapi siapa yang memulakan sebenarnya? Kita dapat lihat, oh, Adin terpijak kaki Faizal dan Faizal membalas tadi.